Berjanji untuk selalu bersama-sama meskipun dalam keadaan bahaya. Tiba-tiba mereka melihat ada peluang besar yang semakin mendekat ke arah mereka. Kemudian seketika salah satu dari mereka memanjat pohon terdekat, tetapi sayangnya teman yang satu lagi tidak tahu bagaimana cara untuk. Jadi dia lalu tergolong kemudian dia berbaring di tanah menahan nafasnya dan berpura-pura menjadi seorang yang sudah mati. Dan orang itu datang dan mendekati orang yang sedang berbaring di tanah tersebut. Orang itu pun mencium telinganya dan mata meninggalkan tempat tersebut karena orang sudah mau hidup. Dan temannya turun dari pohon dan tanya ke temannya satunya yang ada di tanah, "Temanku, apa yang dibisikkan beruang ke kupingmu?" Temannya satunya menjawab, "Beruang tadi mengatakan padaku untuk tidak percaya kepada teman yang bohong." Sudah, terima kasih buat salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seekor kelinci membuat tentang betapa cepat dia dapat berlari. Dia menertawakan kura-kura karena sangat lambat. Kelinci sangat terkejut karena kura-kura menantangnya untuk berlomba. Kelinci berpikir itu adalah kelucuan yang bagus dan menerima tantangan tersebut. Kura-kura akan menjadi wasit di perlombaan. Saat membangun mencapai titik tengah dan tidak melihat pura-pura di mana. Dia merasa kepanasan dan lelah dan memutuskan untuk berhenti dan istirahat sebentar. Karena waktu pura-pura tetap berjalan. Dia tidak pernah berhenti, tidak peduli panas dan lelah yang dia dapat. Dia terus berjalan. Namun, Kelinci tidur lebih lama dari yang dia pikirkan dan bangun. Dia tidak melihat kura-kura dimanapun. Dia pergi ke kesempatan umum ke garis finish, tetapi menemukan kura-kura menunggu.